lepasan berasa juru. Ada Alex nomor punggung 4, Joso nomor punggung 2, Chandra nomor punggung 22, Gretel nomor punggung 71. Sementara yang berada di base cadangan ada Dwi Andika, Nanding nomor punggung 46, Ramadan nomor punggung 10, Amar nomor punggung 32, dan Peter nomor punggung 81. Sementara yang berada di base cadangan ada Dino, Ayah Farel Sani dan juga Ipun di bawah asis. Di bawah asuhan manajer tim Axel dan juga pusat tim Dibong. Baik, mitra olahraga, mari kita alihkan pandangan di area pertengahan lapangan Bumi Perti Kelurahan Depo. Kali ini anak-anak Kis coba gosok bola. Ansar kali ini coba bersama dengan Yuda. Coba baca di Yuda. Salah pengertian nampaknya tadi kembali berebut kali ini. Masih berebut, mencoba saja tadi berebut. Coba baca di alas dari saudara. Jojo kali ini. Masih Jojo. Langsung coba melakukan terobosan. Ada Yuda coba mengejar kali ini saudara-saudara. Berbahaya. Hampir saja tadi namun dibuang keluar saja. Jadi lemparan ke dalam untuk anak-anak Kis SC. Kali ini di sektor kanan coba. Pelabang kali ini berbahaya saudara-saudara. Dicoba sanjutan oleh Sanchez. Alex kali ini telah sanjutan cukup baik tadi Jojo. Umpan membelakangi bola. Grebe kali ini dicoba sanjutan di grebe saudara-saudara. Pelan saja tadi. Masih tetap kali ini cukup baik tadi tetap. Nampaknya pelanggaran tadi Ansar. Tendangan bebas kali ini untuk anak-anak Kelabang FC. Kali ini tendangan bebas untuk anak-anak The Kings. Grebek kali ini masuk grebek, coba jauh ke depan. Nampaknya pelanggaran tadi Irfan, ada gerakan tambahan yang coba dilakukan. Kembali tendangan bebas untuk anak-anak Kelabang FC. Sudah dilakukan jauh ke depan, berbahaya. Satu sundulan kali namun masih melebar hadir ilmu olahraga. Kali ini Jojo di sektor kiri. Coba melakukan terobosan Irfan kali ini ke belakang, ada Sanchez yang dituju, masih Sanchez. Terlalu lambat tadi Sanchez. Kelabang FC kembali, lagi-lagi dicopet saja tadi saudara-saudara. Jojo kali ini coba, umpan datang maksudnya ada Ansar. Ansar kali ini coba melakukan terobosan. Namun kandas tadi, terlalu tinggi mengangkat kaki nampaknya tadi Amar. Kembali anak-anak Dekis kali ini Ansar, masih Ansar. Coba cari ruang Ansar. Namun masih bisa terblokir tadi Ansar. Kali ini ada Hafid yang dituju, masih Hafid. Langsung melebar tadi Hafid, namun salah pengertian nampaknya. Kali ini salah pengertian nampaknya tadi saudara-saudara. Kembali anak-anak Kelabang kali ini coba membangun serangan. Amar kali ini bisa pertahanan Amar. Masih Amar coba cari ruang Amar. Namun bola keluar lapangan saudara-saudara. Iya, kali ini grebek, masih grebek, coba cari ruang grebek. Namun masih membentur tadi saudara-saudara. Bentar tadi grebek. Iya, Ramadan kali ini, masih Ramadan. Umpan tarik lagi-lagi Bapak tahu.
Madang cabang dari Roy Ramadan melebar masuknya, namun bola terlalu dekat dengan anak-anak kecil. Yuda kali ini masih Yuda. Yuda berbahaya, ada Ansar kali ini saudara-saudara. Masih Ansar ke belakang, Sanchez yang ditubuh. Sanchez! Masih kecil, namun tidak ada penyelesaian yang sempurna dari saudara-saudara. Ramadan kembali kali ini coba. Pelan saja tadi sempat tengah masuknya ditutup. Berbahaya kali ini kecil. Ada nomor 81 di sana, saudara Peter coba dibayang-bayangi Alex. Datar saja tadi Peter kali ini Amar. Amar! Ya, ofisial kelabang Ari Welis Toyon. Pelan saja tadi nomor 46 di sana saudara Odi, jauh ke depan Odi. Ada Peter yang ditutup, masuk Peter. Tampaknya handball tadi Chandra. Tendangan bebas kali ini untuk anak-anak pelabang FC. Kali ini Odin coba ancang-ancang Odin. Sudah dilakukan namun masih membentur dari saudara-saudara. Papa Tau kali ini shoot langsung Papa Tau. Si Sanchez, Sanchez, shoot langsung Sanchez. Nampaknya handball tadi saudara-saudara. Sampai Kapitano Papa Tau. Kali ini kita saksikan tendangan bebas untuk anak-anak The Kings FC. Ya, kita saksikan kali ini saudara-saudara. Ada Grebek, Alex dan juga Sanchez coba mendekati. Ancang-ancang melakukan tendangan bebas kali ini saudara-saudara. Dan sementara ada Sanchez. Kali ini Jojo. Nampaknya bola pelanggaran nampaknya tadi di Hasim. Jauh ke depan maksudnya tadi Peter kali ini dituju. Masih Peter, apa yang terjadi nampaknya? Peluh tinggi mengangkat kaki tadi. Kali ini tendangan bebas untuk anak-anak pelabang FC. Saksikan Hafen kali ini saudara-saudara. Coba angkat bola Hafen. Ada Amar di sana. Salah satu layar merah dimiliki oleh pelabang. Kali ini juga cukup baik tadi Yuda. Sanchez kali ini coba melakukan perhatian Sanchez. Yuda. Ini kita saksikan saudara-saudara. Grebe kali ini sangat Kapitano. Coba ancang-ancang Grebe. Masih membentur nampaknya. Lemparan ke dalam kali ini. Ke belakang ada Alex yang dituju. Masih Alex. Langsung jauh ke depan Alex. Ada Irfan yang dituju kali ini. Tidak ada kawan yang coba menjemput tadi Irfan. Kali ini saudara Dila jauh ke depan. Ini saja tadi oleh Jojo. Amar kali ini saudara-saudara. Masih coba bersama dengan Peter. Amar coba lakukan terobosan. Namun intersep saja tadi oleh saudara Alex. Ramadan kali ini. Ini saja tadi oleh Sanchez saudara-saudara. Masih Amar. Cukup baik tadi Amar. Kembali Ramadan kali ini. Masih. Sebelas masihnya Peter. Namun diintersep saja tadi oleh Sanchez saudara-saudara. Kembali Ansar kali ini. Kontrol bola cukup luar biasa Ansar. Sanchez kali ini coba melakukan terobosan. Masih Sanchez. Ada Grebe kali ini berbahaya saudara-saudara. Yuda coba. Masih Yuda. Overlap maksudnya Irfan kali ini. Namun terlebih dahulu bola meninggalkan Irfan. Kembali anak-anak kelabang kali ini Peter. Masih Peter salah satu pemain sengaja bersama dengan nomor 46. Bayar pelan saja tadi Hafen yang dituju. Jauh ke depan. Tidak ada kawan yang coba menjemput nampaknya saudara-saudara. Ya Grebe kali ini. Masih Grebe ke belakang. Ada Chandra yang dituju. Masih Chandra. Cukup baik tadi Chandra coba melakukan pengamatan. Pelan saja tadi Grebe kali ini. Coba kerjasama Grebe. Apa yang terjadi nampaknya handball tadi. Tendangan bebas kali ini Papa Tau. Datar saja tadi. Masih Chandra. Maksudnya Ansar. Ada Sanchez yang dituju di sana. Grebe mentantara maksudnya Jojo. Masih Jojo. Coba Jojo. Amar kali ini coba membantu. Ramadan. Masih Ramadan coba cari ruang. Ramadan sudah langsung. Namun masih membentur tadi saudara-saudara. Ansar tadi. Maksudnya Yuda yang dituju. Namun kandas saudara-saudara kembali kali ini ke labas. Masih.
Peter kali ini Sudarsi. Oh, salah pengertian Peter. Kembali Dekis. Di center kiri kali ini Jojo. Langsung melebar. Ada Chandra yang dituju. Masih Chandra. Chandra. Chandra Sinlasi. Hida. Masih kali ini saudara-saudara berbahaya anak-anak gelabang terus tarik keluar saudara-saudara digantikan oleh saudara Ade salah satu pemain yang memperkuat lini tengah masih The Kings FC kali ini. Iya, Chandra melebar. Chandra ada grebek yang dituju. Pelan saja tadi grebek Ade kali ini. Coba bersama dengan Sanchez. 1-2 cukup baik tadi. Masih Ade ke belakang kembali Sanchez. Namun terlalu keras tadi saudara-saudara. Kali ini Amar cukup baik tadi Amar. Masih ada arah The Kings. Namun bola keluar lapangan. Halo sekali ini melebar. Ada Ansar coba menjemput. Masih Ansar ke belakang. Chandra grebek, masih grebek, datar saja tadi. Sanchez kali ini saudara-saudara, Sanchez. Kandas di kaki bila tadi Sanchez kali ini Amar. Lagi-lagi, The Kings FC. Namun dibuang keluar saja tadi saudara-saudara. Ya, jauh ke depan. Kali ini Peter coba melakukan hebingan, namun bola keluar lapangan. Langsung jauh ke depan Alex. Tidak ada kawan maksudnya Ansar kali ini. Pelan saja tadi Ansar ada Sanchez. Masih Ansar. Coba. Langsung bola-bola panjang tadi juga. Namun lagi-lagi terblokir tadi saudara-saudara. Dibuang keluar saja tadi oleh saudara Hafen. Umpan ke dalam kali ini The Kings. Pelan saja tadi Sanchez. Jojo kali ini. Ke belakang Alex yang dituju. Coba jauh ke depan. Ada Ade. Pemain yang baru saja masuk tadi saudara-saudara. Cukup baik tadi. Pergerakan dilakukan oleh Bila. Namun dicoper saja tadi Peter. Kembali Bila kali ini. Melebar Bila. Namun kandas di kaki Ansar saudara-saudara. Masih Ansar. Ansar coba mencari ruang. Pelan saja tadi. Grebek kali ini. Sanchez. Namun. Dipotong saja tadi Sanchez saudara-saudara. Kembali kali ini Sanchez. Ada Ade yang dituju. Kembali Ansar. Ansar datang saja tadi berbahaya kali ini. Yuda. Yuda. Masih Yuda. Aduh. Nampaknya pelanggaran tadi Tata Tao. Penyerangan bebas kali ini untuk anak-anak The Kings FC saudara-saudara. Ya, mana pendukung kelabang? Suara ini dong. Wah, mana pendukung The Kings FC? Bung-bung-bung, nama Albert Tampo, bung-bung-bung. Nama Togo Otto, nama ini. Hei, keras tadi. Jojo, namun. Terbelokir tadi. Ya, ya, terbelok, terbelok. Masa demo kena kelihat. Sama, kita. Masih kali ini ada The Kings. Namun, kandas tadi saudara-saudara. Odin kali ini jauh ke depan Odin. Ramadan yang tuju. Kontrol barang cukup baik tadi Chandra. Kembali Jojo kali ini. Masih Jojo. Masih jauh ke depan Jojo. Tidak ada kawan maksudnya. Nampaknya pelanggaran tadi Yuda. Siringan loh. Dau. Ke kini. Kehabalin membuat. Ya masih. Anak-anak The Kings kali ini grebek. Cukup baik tadi grebek saudara-saudara. Coba cari kawan. Belan saja tadi Ansar. Belebar tadi Sanchez. Dipotong saja tadi. Kembali Ansar kali ini. Ade. Ade. Nah lagi-lagi terblokir tadi saudara-saudara. Amar kali ini. Di center kanan Amar. Nah amun. Oh. Nah banyak bendera merah telah dikibarkan Mitra Olahraga. Yang menandakan babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Ya, baik. Seluruh pecinta bola mania, tidak lupa kami informasikan bahwa besok tanggal 4 dan di mana
Sang pengadil atau sang ofisial pelayar memimpin jalannya pertandingan di partai di sore hari ini adalah Bapak Ridwan Al-Hakim, dibantu dari asisten wasit Bung Iwan dan juga Bapak Rumah Sarjana Pendidikan. Ah, kalau ada ulang cerita Bang, kali ini adik di belakang Sanchez yang ketujuh, masih Sanchez datar saja di sektor kanan. Kali ini ada Ansar, salah pengertian nampaknya Ansar, tidak ada Kamang yang coba menjemput Chandra kali. Masih Chandra, nampaknya bola keluar lapangan, lempar ke dalam kali ini untuk The Kings FC. Kali ini Chandra, coba Ade yang dituju, namun tandas tadi saudara-saudara, masih Ade, cukup baik tadi Ade, dicocok saja tadi oleh Amar, masih Amar kali ini, coba bayangi Ade, tandas nampaknya kembali ke lapangan kali ini, oh. Ansar kali ini, masih Ansar, Ansar coba cari ruang, Sanchez, Ade, hampir saja tadi Ade di terawal raja, saudara. Masih sudah kali ini namun batas tadi saudara-saudara. Iya arah ke hawa bumbung baik arah menang bebas kali ini untuk The Kings FC. Greber coba angkat Greber berbahaya namun masih bisa ditangkap dengan cermat tadi oleh goalkeeper dimiliki oleh lapang FC saudara-saudara. Langsung jauh ke depan Ramadan ini tuju. Masih Ramadan kali ini coba berdua dengan Grebek. Masih banyak pelanggaran tadi menteri olahraga. Tenangan bebas kali ini untuk anak-anak. Ada Hafen, salah satu pemain senior. Hafen coba angkat bola saudara Hafen. Namun dari saat ini tadi oleh goalkeeper memiliki pelanggaran Papa Tau di The Kings FC. Chandra pelan saja tadi Grebek yang dituju. Kali ini salah pengertian nampaknya Grebek saudara-saudara. Kali ini Sanchez coba mencopet saja bola tadi Sanchez. Sanchez cukup luar biasa tadi Sanchez. Namun kandas tadi Amar kali ini. Masih Amar pelan saja tadi ada Odi yang dituju kembali ke Amar. Namun kandas di kaki. Jokok kali ini Sanchez melebar ada Yuda di sana. Masih Yuda. Yuda coba cari ruang. Yuda pelan saja tadi ada di sana dituju. Yuda! Nampaknya. Saudara. Yuda coba berbuat dengan daya. Maksudnya. Belakang tadi Grebek, Jojo, masih Jojo cukup jauh tadi, masih Grebek kali ini bersama dengan Sanchez, masih Sanchez, Sanchez pelan saja tadi Ade yang dituju, masih Ade kali ini coba mengejar Ade, penyelamatan cukup baik tadi Ade kali ini saudara-saudara, masih Ade, 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 namun kandas tadi dikasih Odin saudara-saudara, kali ini Peter, dicopet saja tadi oleh Sanchez, ya pelan saja tadi Jojo kembali, datar ke depan, Ade yang dituju, dikawal ketat tadi Ade. Kali ini Amar, saudara-saudara, masih Amar. Amar, cukup baik tadi Amar. Hedi saja tadi oleh Jojo. Kembali ke lapang kali ini putar. Salah pengertian nampaknya, saudara-saudara. Ansar kali ini coba ke belakang. Ada Grebek, coba angkat Grebek. Lagi-lagi tepat tadi diperlukan goalkeeper yang dimiliki oleh anak-anak ke lapang FC. Iya, jauh ke depan, Amar yang dituju kali ini, masih Amar, coba bertiup bola udara tadi, kembali Grebek kali ini, Ansar di sana, masih Ansar, tandas tadi di kaki Hafen, masih Hafen. Maka kedua pemilih yang akan mampu meraih satu tiket menuju semifinal di sore hari ini. Grebek, berbahaya tadi Ansar. Namun di heading keluar saja tadi oleh Amar. Kasih.
The Kings FC, Sanchez, pelan saja tadi, grebek untuk Pugu, masih grebek. Coba angkat ke depan, grebek, tidak ada kawan musuhnya di sana, masih apa yang terjadi? Nampaknya handball tadi, saudara Ramadan, saudara-saudara. Sementara ada 3,000 yang coba dibuat oleh anak-anak ke lapang FC, saudara-saudara. Sementara ada 2 pemain dari The Kings yang masuk di area vital. Ares, namun masih membentur tadi mitra olahraga. Terjatuh tadi Hafin. Ya, Jogo kali ini Jogo depan ada Yudha di sana. Coba hitung keluar Amsa, Sanchez. Sanchez! Hampir saja tadi. Langsung yang mendatar tadi Sanchez. Nah, sudah tendangan gawang kali ini untuk Labang. Masih saja jauh ke depan. Berbahaya kali ini Amar. Coba buat bola udara, saudara-saudara Amar. Masih ada Peter kali ini coba. Dibayang ketat Peter. Hafen kali ini coba lagi membantu, saudara-saudara. Namun masih bisa ditangkap dengan cermat tadi oleh Bang Peter yang dimiliki oleh The Kings FC. Jauh ke depan Yudha di sana dituju Ansar kali ini. Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan area pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini ke Labang. Masih ke Labang. Jauh ke depan cukup keras tadi Amar kali ini. Tidak ada kawan Amar di sana. Ade kali ini saudara-saudara. Hembal tadi Ade. Siapa? Siapa? Coba angkat bola Hafen Amar. Sembilan namun masih melemah tadi. Grebe kali ini saudara-saudara ada Ade. Namun Labang kali ini dipersif saja tadi oleh Sanchez. Kembali Ansar kali ini saudara-saudara. Ansar coba berhasil masuk Ansar. Yudha kali ini masih Yudha. Yudha namun dibiarkan begitu saja tadi Yudha. Merubah kedudukan di waktu yang kian menipis ini saudara-saudara. Kembali ke Kings FC kali ini Ansar. Masih Ansar melebar. Ada Grebek di sana bertubuh. Masih Grebek. Grebek kali ini ke belakang. Ansar kembali. Masih Ansar. Coba Usan datar maksudnya tadi. Sanchez kali ini. Namun terblokir tadi Sanchez. Tidak ada ruang tadi Sanchez. Masih nampaknya pelanggaran tadi saudara-saudara. Iya. Hafen kali ini saudara-saudara. Langsung saja namun membentur tadi. Yudha kali ini masih ada. 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 Amin. Masih bisa dibaca tadi oleh pemain lini belakang dimiliki Kelabang FC dapat tahu. Cukup baik tadi saudara-saudara. Kembali The Kings FC kali ini Ansar. Masih Ansar jauh ke depan Ade yang dituju. Dihebing saja tadi saudara-saudara. Kembali Amar di sana. Namun di kandas menaki Sanchez kali ini. Masih tidak ada kawan masuknya di sana. Bapak-bapak kali ini ada, sudah dilakukan, Peter yang dituju. Salah pengertian Peter, Sanchez kali ini, ada Ade di sana, Grebek kali ini saudara-saudara. Masih Grebek, Grebek, coba cari kawan Grebek ke belakang, Jojo. Langsung coba melakukan terobosan, ada Yudha di sana. Namun kandas di kaki daya tadi saudara-saudara. Amar kali ini coba kerjasama, dengan Ode masih Ode. Pelan saja tadi Ramadan ke belakang Amar, lagi-lagi Amar. Langsung Amar, namun masih membentur tadi saudara-saudara. Kembali Ade kali ini. Ade coba mencari tekan. Ada Sanchez di sana. Datar saja tadi Grebe. Masih Grebe kali ini saudara-saudara. Grebe. Coba dibayang-bayang ketat oleh Peter. Ke belakang Jojo. Masih Jojo. Cukup baik tadi Jojo saudara-saudara. Ke belakang Alex yang dituju. Jauh ke depan Alex. Tidak ada kawan. Kali ini Yudha coba mengejar Yudha. Masih dibiarkan dari kota Bima khususnya kecamatan Raba dan juga Rasanai Timur Mitra Olahraga. Tendangan penjuru kali ini masih bola keluar lapangan nampaknya. Tendangan gawang kali ini merubah kedudukan di waktu yang kian menipis ini saudara-saudara. Sanchez kali ini langsung jauh ke depan Sanchez. Ada Yudha di tuju ke belakang Ansar. Masih Ansar coba mencari rekan Ansar. Grebek kali ini coba lakukan terobosan Grebek. Namun kandas di kaki bunuh tadi saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran tadi saudara-saudara.
Yuda. Cukup baik tadi Yuda, 1-2 maksudnya dengan, oh tidak ada kawan di sana saudara-saudara. Sanchez kali ini, masih Sanchez, cukup baik tadi Sanchez. Melebar, ada Ansa di sana, dipuji, dibiarkan begitu, Chandra! Membola keluar lapangan tadi Chandra. Ya, tendangan gawang kali ini. Namun kontrol darah cukup luar biasa tadi Ansar, masih Ansar kali ini saudara-saudara, coba melewati 3-4 pemain Ansar, terblokir tadi Ansar. Amar kali ini, masih Amar ke belakang, ada Hafid, telan saja tadi Ubung, dicopet saja dari saudara-saudara, kembali kali ini ke labang SU. Amar cukup baik tadi Amar, kali ini Peter, masih Peter, dicopet saja tadi oleh Sanchez, kembali Sanchez kali ini saudara-saudara, jauh ke depan Sanchez, ada Yuda, bersama dengan Amar di sana, masih ada, wow! Andas tadi saudara-saudara, cukup luar biasa tadi Sanchez, kembali Ansar kali ini ke belakang, dicopet saja tadi saudara-saudara, grebek kali ini, masih grebek, apa yang terjadi nampaknya ada tarikan tadi, grebek. Iya, lemparan ke dalam kali ini, Ramadan, masih Ramadan, coba cari kawan Ramadan, datar saja tadi. Dino langsungnya, salah pengertian apanya Dino kali ini, Yuda. Lagi-lagi tidak ada kawan Yuda, dibuang saja tadi oleh Papa Tau kali ini, Odin coba menjemput Odin. Masih Odin, datar saja tadi Amar, dibiarkan begitu saja Odin kali ini, oh! Andas tadi rekaknya Sanchez saudara-saudara, lemparan ke dalam kali ini untuk anak-anak ke labang MC. Masih Sanchez kali ini. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk The Kings FC. Ya, Dwi Andika kali ini pelan saja tadi masuknya. Namun lagi-lagi bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini. The Kings jauh ke depan. Hafen kali ini saudara-saudara, datang tadi Hafen. Ada Peter, cukup baik tadi Amar, melebar ada Ramadan di sana. Masuk Ramadan, pelan Amar. Amar! Oh, Hafen saja. Oh, nampaknya bendera merah telah berkibar dan menandakan babak kedua di partai sore hari ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Dan akan dilanjutkan dengan drama Tajikipe. Cukup luar biasa mitra olahraga. Kedua tim raksasa yang dimiliki oleh Kota Bima ini akhirnya bermain imbang di sore hari ini, dan siapakah yang akan berhak merebut tiket semifinal menuju perempatan besar di sore hari ini? Lewat drama di penalti, apakah The Kings FC Kube atau malah sebaliknya anak-anak ke labang FC Penaraga?